Potret Rizka Ros yang ramai dituding jadi selingkuhan. Rizka Ros memiliki nama lengkap Rizka Rosiana, lahir di Bandung 8 Juli tahun 1991. Rizka Ros biasa dipanggil dengan nama Ica. Rizka sudah eksis di industri hiburan tanah air sejak tahun 2013. Pasalnya, ia pernah mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi, yaitu Akademi Fantasi Indosiar. Rizka mengawali karirnya sebagai finalis Akademi Fantasi Indosiar tahun 2013. Namun, Rizka tereliminasi di konser Eliminasi 3 pada 15 November tahun 2013. Rizka juga ternyata sudah lama bekerja di Sule Production. Ia kerap membintangi acara komedi di Sule Production. Nama Rizka Ros mendadak menjadi sorotan publik setelah dituding sebagai selingkuhan Sule. Tudingan itu bermula dari pengakuan seseorang pada Natalie Holzer soal kedekatan Sule dengan Rizka selama menikah dengannya.